Kok wis cantik-cantik kok ning arep ning toko bangunan galo wis cantik-cantik yo ora apa-apa. Yo wis saiki mangkat yo, saiki golek taksi ning njaba. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. Buenas, es la familia Walton, tiang Jogja. Still in Nicaragua. Masih ya sama kita di pedalaman Amerika Tengah, Nicaragua. Itu anak wedok dia baru makan siang. Soalnya katanya tadi itu makan siang di sekolah. Jadinya di rumah makan siangnya jadi makan sore. Ini anak wedok mau aku tinggal ya soalnya. Tapi dia di rumah sendiri nggak apa-apa, dia bisa. Sekarang dia udah besar. Oh iya, apa kabar yang di Indonesia sayang? Sayang, semoga kalian selalu sehat pokoknya ya. Yang hari ini berulang tahun, pokoknya semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu bahagia. Yang di Nicaragua, buenas tardes todos. Lah, ada kan orang bilang, wong Jawa kuwi ojo ilang jawane ya. Dadi wong Jawa kuwi ojo ilang jawane. Nah, ini makanya aku sampai sekarang ndak bisa bahasa Spanyol karena itu. Karena aku terlalu Jawa dan bahasa Spanyol terlalu susah untuk dimengerti. Ya, begitulah. Nah, Ini salah satu neto nek hidup neng luar negeri. Mas Bujo kan kalian juga tahu toh, dia kan kerjanya neng jobo Nicaragua yo, neng luar Nicaragua. Nah, jadi iki ceritane aku iki arep ajak kalian toh neng toko bangunan, percaya ora neng toko bangunan yo. Jadi iki aku harap ngajak kalian yang toko bangunan soale kamar mandiku bampet. Jadi iki Mas Bujo nyuruh aku tadi itu koyone dhek iki wis telepon ning bagian toko bangunan iku to, nanti tak kasih tahu yo toko bangunane ya, koyo apa toko bangunan di pedalaman Nicaragua nggih. Pokoknya daripada nanti ini keburu hujan toh, ya weh, saiki mangkat yo, saiki ikuti aku yo, ke toko bangunan, ngono yo, bahasa Spanyolnya apa toh, ferreteria, yo pokoknya ngono gue, ya weh, yuk saiki ikuti aku yo, saiki adewi mau keluar ini aku udah siap toh iki gelos. Kok wis cantik-cantik kok neng arep neng toko bangunan galo wis cantik-cantik yo ora apa-apa. Yo wis saiki mangkat yo, saiki golek taksi ning njaba. Lah ini anak wedok tak tinggal ning omah dhewe, soalnya kan dia udah besar. Udah besar to, Mai? Di rumah sendiri. Dah ya. Nah, sekarang kita mau cari taksi. Anak itu aku tinggal di rumah. Udah cantik-cantik kita mau ke toko bangunan. Sambil kita mau beli sesuatu. Tuh jam segini aja udah gak ada. Jam segini aja. Ini sekarang belum ada jam 3 loh. Ada taksi turun tadi barusan. Yowes kita mau nunggu. Taksi itu tadi ya naik ke atas lagi. Kita tunggunya di sini aja. Ini halte umum di bawah pohon. Kan tadi kan ada taksi turun ya wes. Kita tunggunya di sini aja ya. Yaudah kalian ikuti aku nanti sampai aku di sentral ya. Jangan sampai bosan ikuti aku terus nggih. Ayo. Halo, aku ini baru aja sampai rumah ya. Aku mohon maaf banget, aku minta maaf banget ya. Tadi itu
Iki mau toh pas aku tuh turun dari taksi toh neng sentral, iki mau ada sesuatu yang terjadi di sentral jadinya. Aku tadi waktu turun taksi tadi aku tidak melanjutkan vlognya yo. Aku minta maaf ya. Pokoknya aku minta maaf. Tapi iki mau aku udah beli apa yang disuruh sama Mas Bujo, apa yang diminta sama Mas Bujo untuk memperbaiki nganu apa kamar mandi. Nanti kalau pas nanti kita kasih tahu ya, nanti kita tunjukin bagian mana sih di kamar mandi itu yang harus yang harus dimasukkan dengan alat tadi. Tak ambil dulu ya iki lho. Jadi iki lho, iki mau sik diminta Mas Bojo. Tadi iki engko kabel ini, bukan kabel ya, ini apa ya? Ya aluminium nanti kita masukkan ke lubang saluran air kayak gitu. Nanti aku tunjukin nggih. Mohon maaf ya tadi itu ada sesuatu yang terjadi. Tadi aku tidak melanjutkan nge-vlog. Nah, jadi ceritanya aku itu kemarin itu akan coba untuk memakai alat tadi toh yang aku beli kemarin itu untuk memperbaiki kamar mandiku ini salurannya lah, tapi kita ternyata malah mati lampu. Nah, pas mati lampu kui malah yo papaku ki sedang ke kebun, jadi ini aku ora iso nek ora dibantu papaku. Masalahnya kan harus ada yang ngecek dari luar. Nah, ternyata pas aku mencoba itu dari dalam itu susah. Nah, papahku itu malah ke kebun bola. Ya wes harus nunggu papahku. Nah, jadi ne iki mau toh kok iki mau kemarin aku itu udah mencoba untuk berusaha untuk memasukkan alat itu ke saluran kamar mandiku lah, dalah malah lampune iki mati. Kan aku mencoba untuk memperbaiki kan malam-malam. Nah, malah lampu kamar mandiku mati. Terus aku berusaha untuk melakukannya sendiri tapi malah bapake aku ki malah neng kebun. Walah ya wes, jadinya ya aku harus nunggu papaku pulang saka kebun. Karena ternyata ada yang tersumbat jadinya yo ora iso. Yo wes jadine yo ini kita harus nunggu papaku pulang saka kebun, terus nanti kita cek lagi berdua yo. Yo ngene iki lah hidup di salah satu negara miskin di Amerika Tengah. Yo wes yo, terima kasih yo. Terima kasih. Enggak apa-apa yo, ini kelanjutan vlog kemarin waktu aku beli apa? Alat untuk memperbaiki saluran air itu ya, pembuangan air kuwi. Yo wes, terima kasih. Pokoknya wes ikuti aku sama anak wedok di dalam Nicaragua. Semoga kita bisa saling membantu ya sesama, kalau sampai YouTube ini nanti berkembang seperti itu, teman-temannya anak beto itu harus dibantu dan semoga bisa. Itu doa kita. Yo wes, ikuti kita terus dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu besok. Adios, matur nuwun nggih. Sampai ketemu besok.